Halo Re, assalamualaikum, sugeng siang. Kembali lagi di channel kesan kita, Ars Gesen, channel yang puas tuntas dunia arsitektur, interior, dan furniture. Berjumpa lagi bersama saya Farah yang akan membahas tugas dari salah satu rekan kami yang bernama Ibu Nita yang menugaskan di Jakarta dengan ukuran tanah 10x24,5 meter dengan kebutuhan ruang antara lain 5 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang duduk, dapur, taman, teras, dan carport. Dengan perkiraan biaya bank tersebut, kami gunakan harga wilayah satuan Jabodetabek. Tentunya di luar biaya furnitur ya guys. Ini dia foto selengkapnya untuk Anda. Baiklah, kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan skema dana. Pada lantai ini terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, 5 ruang tidur, 2 toilet, ruang duduk, dan dapur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan, guys! Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi, boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Desain rumah kali ini, kita mengambil konsep hunian minimalis modern. Rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana, polos, dan efisien dengan volume ruang bertingkat. Bentuk sederhana, dena lantai terbuka, dinding interior minimal, area penyimpanan sederhana, dan penekanan pada keleluasaan pandangan adalah ciri khas dari dena rumah minimalis. Pada desain kali ini, kita gunakan jenis atap limasan ya sobat. Atap limas sangat populer di Indonesia karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah melindungi rumah secara keseluruhan, dapat menjaga kebocoran. Desain atap ini lebih bagus dan lebih hemat biaya pemasangannya. Karena desain atap limas dan pemilihan warna atap netral akan memberikan kesan indah dan mewah, sehingga dapat menarik perhatian. Sebelum kita memasuki hunian ini, terdapat carport yang berukuran 3x6 meter, serta pada area teras dikelilingi dengan adanya taman selain indah juga berfungsi sebagai area resapan. Next, kita memasuki ruang tamu. Diaplikasikan cat dinding motif pada interior, serta pemilihan warna putih pada tempat duduk menghadirkan kesan elegan. Selanjutnya terdapat ruang keluarga, digunakan finishing apel motif serat kayu pada backdrop TV, serta adanya ambalan. Kita memasuki ruang tidur utama yang berukuran 3x4 meter. Digunakan finishing apel warna putih serta motif serat kayu pada backdrop headbed. Dan dilengkapi adanya jendela bukaan sebagai sirkulasi udara. Terdapat juga toilet yang berukuran 3x2 meter. Digunakan finishing keramik 2 motif serta partisi kaca sebagai skat pembatas area shower. Seperti yang kita ketahui bahwa interior hunian ini sangat simpel dan elegan ya guys. Lanjut, kita memasuki ruang tidur anak satu yang berukuran 3x4 meter. Digunakan finishing apel motif serat kayu pada backdrop headbed, serta penambahan ambalan. Dilengkapi juga dengan adanya tempat berkaca atau bisa juga disebut tempat multifungsi.
sliding doors untuk akses ke area taman. Digunakan finishing batu alam pada area dinding taman. Terlihat sangat sejuk dan menyegarkan ya guys. Next terdapat ruang makan yang dihadirkan kesan simpel dan modern. Di samping itu terdapat juga dapur yang berukuran 3x3 meter. Digunakan finishing EPL putih serta top table granit pada genset. Kita beralih ke ruang tidur anak 4 yang berukuran 3x3,5 meter. Ruang ini digunakan skema simpel dan menghadirkan kesan yang cocok untuk ruang anak agar anak betah berada di dalam rumah. Lanjut adanya toilet yang digunakan keramik dua motif pada area dinding serta pemilihan warna putih memberikan kesan toilet luas dan bersih. Selanjutnya kita memasuki ruang tidur anak 2 yang berukuran 3x3 meter. Diaplikasikan cat dinding pada interior serta sesuai request klien kami dengan menghadirkan tema yang super cozy. Kita beralih ke ruang tidur anak 3 yang berukuran 3x3 meter. Diaplikasikan lampu pada backlit headbed yang menambah kesan mewah dan nyaman. Terakhir terdapat sliding doors untuk mengakses ke area teras dan taman. Tentunya terlihat luas dan menyejukkan. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsikersen. See you on the next video. Bye bye.